ditempatkan. Flat. Harga diketahui di awal. Ya, sudah diketahui di awal tarifnya sekian. Ya, kalau mau bayar atau mengasih setuju dengan tarif sekian, silakan pesan. Kalau tidak, ya beri. Tidak repot tawar-tawar. Apalagi sampai yang ditipu tadi jarak dekat tapi minta harga yang murah. Ya. Apalagi pasti banyak yang sudah menjadi pelaku online shop. Shopping. Hah? Shopping. Ya. Aplikasi Lazada. Nah, ya sudah banyak yang Tokopedia menjadi pelaku online shop. Belanja. Ya, sekarang banyak ya. Belanja.com, beli-beli.com, Shopee, Tokopedia, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, tiket.com. Tiket ya, untuk tiket untuk transportasi atau tiket ada travel lokal, banyak sekarang macam-macamnya. Kemudian ada Zalora, ada Qoo10, ada VIP Plaza. Banyak sekali ya, IKEA. Itu yang ya, IKEA. IKEA itu perangkat rumah tangga ya. Yang dari luar ada Banggood, ada Zilingo, ada Alibaba, eBay ya. Banyak sekarang ya marketplace, tempat apa? Marketplace. Ya tempat ini tempat belanja ya, tempat bertransaksi banyak sekali. Berapa bulan yang lalu sempat ada kritik terhadap pemerintah bahwa daya beli masyarakat sekarang ini menurun. Apa cirinya? Orang semakin sedikit berkunjung ke mall, ke supermarket. Ya. Kemudian banyak toko atau mall yang tutup akhirnya ini. Itu pertanda atau indikasi daya beli masyarakat pada pindah ke online. Nah, pengamat ini tidak melihat perkembangan online. Di perkembangan di dunia online. Orang sekarang berubah pindah dari transaksi offline ke transaksi apapun tersedia di marketplace. Saya membayangkan ibu-ibu nanti beli kangkung ini cukup dari kamar. Kangkung satu ikan, tempe, satu cabai merah, dari kamar saja, dari kamar saja kamar. Sekarang sudah ada GoShop ya? Ya? GoShop kan? GoFood. Tidak perlu masalah di tempat. Lama-lama mungkin tidak perlu masalah. Betul, sekarang sudah GoFood. Lebih praktis itu GoFood, betul kan? Kalau kita nggak masak mau beli di luar, pasti kita keluar bawa kendaraan. Masakan kan nggak dimakan, kalau makannya kalian. Nah, masakannya cuma bawa. Anaknya nggak ada. Sampai di tempat harus parkir lagi kan? Ya. Belum lagi hujan, hanya yang sering hujan.